Assalamualaikum. Kembali lagi di vlog kami. Di video kali ini kami akan membuat untuk menyedot kotoran akuarium yang ada di dasar akuariumnya. Jadi seperti apa ya nama alatnya? Vakum atau sifon atau sifon. Kami nggak tahu namanya apa. Cuma ini untuk menyedot kotoran di dasar akuarium kita. Bisa untuk di sump filter. Kan kalau di sump filter kan agak susah kalau pakai penyedot yang besar. Alat-alatnya ada pompa air mini DC 12 volt. Ini ada adaptor 12 volt. Ini ada selang. Ada saklar, ada port DC yang female, dan juga ada box. Boxnya udah kami lubangi. Oke, langsung aja kita pasang langsung di boxnya. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan kali ya, semoga kelihatan. Dan ini nanti kita letakkan di sini. Solder dulu. Oh,
selesai rangkaiannya. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini plusnya dari nanti dari adaptor, plusnya ke yang tengah. Minusnya dari adaptor ke yang pinggir. Di jumper langsung ke minusnya pompa air. Nah, yang pinggir sini hanya untuk plusnya aja. Plusnya pompa air. Kurang lebih rangkaiannya simple sih, seperti ini aja. Sekarang kita coba nyala apa enggak. Yes, pompanya udah nyala. Sekarang tinggal kita pasang selangnya, terus ini nanti kita kasih double tip. Ya, sekarang udah selesai rangkaiannya. Sekarang tinggal kita rapikan, terus kita coba untuk nyedot kotoran yang ada di akuarium kami. Baiklah teman-teman, ini udah selesai semua. Sekarang kita tinggal coba buat nyedot akuarium karantina kami. Ini airnya kita coba untuk nyedot yang di bawah. Kebetulan kami mau bersihkan juga akuarium karantinanya. Wah, ini kerak, bukan kotoran, udah kerak. Ini karena akuarium karantina. Sudah berkerak sekali. Ya, baiklah teman-teman, segitu dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton.